Ah. Putus. Untuk update video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, hari ini kita mau casting bareng Kak Fatih. Kita ada di sungai, aliran sungai Bedok, pagi-pagi. Mumpung libur, jadi kita akan casting-casting Ria. Untuk target hari ini ikan apa Kak? Hampala. Oke, untuk target kita hari ini ikan hampala. Yo, kimcil-kimcil, cili-cilian, rapopo lah. Yang penting poin. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami di edisi Mancing Santai Jogja. Yuk. Oke, bismillah, kita akan coba casting di sini. Biasanya di sini banyak hampala, hampala yo cilik-cilian lah hampala enggak apa-apa. Ini kita pakai joran murah-murahan kemarin karena dadakan. Kita pakai joran harga 50.000 dari apa ini? Waku-waku. Enggak tahu, murah-murahan pokoknya 50.000 lah. Karena kita udah vakum mancing sekitar casting-casting sekitar libur 2 tahun, beberapa rod kita udah kita jual termasuk RFS 2 set langsung kita jual kemarin karena udah lama nggak mancing ya daripada rusak. Jadi kita sekarang baru mulai pemanasan pakai rod-rod murah dulu. Oke teman-teman, kita gas. Cus. Kita akan lihat dapat ikan apa hari ini. Bismillah. Ah. Putus. Ya. Wah, langsung muncul pedot, Lur. Gede apa ya? Gede, Kak. Ikan apa sih? Hampala. Waduh. Langsung putus, guys. Oyot. Nyari apa, Kak? Tadi kita sudah satu kali langsung putus, bukan muncul ya. Sebenarnya bukan masalah gede atau enggaknya ikan, tapi kayaknya memang ringgit dari joran ini yang terlalu tajam. Harusnya sih smooth. Lepas. Ternyata ada satu tadi, guys. Moncel.